Halo rekan bisnis, selamat bertemu dengan kami. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang dampak dan manfaat dari penerapan ekonomi sirkuler di kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Apa yang dimaksud dengan ekonomi sirkuler dan apa manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari? Mari kita pelajari. Mengapa ekonomi sirkuler penting? Karena selama ini kita menjalankan ekonomi linier yang mengeksploitasi sumber daya yang ada di muka bumi ini dengan sedemikian besarnya tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya untuk masa depan. Dalam ekonomi tradisional, kita hanya berfokus bagaimana mengeksploitasi bahan baku, menjadikannya menjadi bahan jadi atau produk, menggunakannya dan berakhir menjadi sampah. Dan inilah yang menjadi masalah bagi kita dan anak cucu kita di masa depan. Sampah yang dihasilkan dari ekonomi linier. Lalu apa yang dijanjikan dari ekonomi sirkuler? Ekonomi sirkuler memberikan suatu janji bagaimana eksploitasi sumber daya alam tadi diminimalisir sedemikian rupa, menghasilkan produk yang berkualitas sehingga life cycle-nya lebih panjang dapat digunakan oleh kita, dan menghasilkan produk akhir yang selesai produk itu digunakan bukan menjadi sampah, tapi menjadi bahan baku bagi rantai produksi produk berikutnya. Dan itulah sirkuler, itulah lingkaran kenapa disebut ekonomi sirkuler. Sirkular ekonomi memberikan dampak positif bagi banyak hal, bagi sebuah industri. Sirkular ekonomi bisa memperpanjang siklus-siklus produksinya. Dengan kata lain, pengguna atau ekstraksi sumber daya alam akan berkurang. Dan secara tidak langsung, kita bisa menyelamatkan bumi dengan mengurangi emisi dan sebagainya. Bagi lingkungan, beberapa negara berkembang telah menerapkan konsep sirkular ekonomi sebagai implementasinya dalam pengolahan bahan plastik pasca konsumsi yang diolah menjadi tas, sepatu, peralatan rumah tangga, atau banyak hal lainnya, sehingga mengurangi sampah-sampah plastik yang setiap hari semakin banyak penggunaannya. Indonesia pun dengan dukungan pemerintah sudah mengimplementasikan sirkular ekonomi ini, khususnya pengolahan sampah-sampah yang susah didaur ulang, salah satunya adalah sampah plastik. Di balik dampak positif sirkular ekonomi, tentu ada dampak negatif dari para pelaku usaha. Karena mereka harus menyesuaikan regulasi untuk menyesuaikan proses bisnis mereka. Dampak negatif dari proses transisi serta risiko di kemudian hari, khususnya bagi sektor industri, terdapat biaya transisi yang harus dikeluarkan untuk pengubahan bahan baku, mesin, dan sumber daya produksi lainnya yang harus disesuaikan oleh perusahaan. Selain itu, terdapat risiko keberlanjutan penyediaan bahan baku, misalnya pada industri yang menggunakan pilihan sampah, seperti yang terjadi di Swedia, di mana terdapat perusahaan yang mengalami kekurangan pasokan bahan baku bersumber sampah, sehingga sampai harus mengimpor bahan baku sampah dari negara tetangga untuk mencukupi kebutuhan bahan baku dalam ekonomi sirkuler. Hal tersebut sekaligus menekankan bahwa keberhasilan ekonomi sirkuler hanya dapat dicapai dengan kebersamaan semua pihak dan seluruh negara di dunia. Kita sudah mengetahui bahwa Indonesia saat ini sudah menerapkan dalam sirkular ekonomi. Pemerintah sudah mendukung dalam proses penerapannya. Kemudian masyarakat juga menerima dampak positif dalam ekonomi sirkular. Rekan bisnis, dari dampak negatif dan dampak positif yang muncul, tetap bahwa dampak positif ekonomi sirkuler tentu lebih besar dalam membawa manfaat jangka panjang bagi keberlangsungan kehidupan manusia, tentunya pada lingkungan hidup di bumi yang kita tempati ini. Itulah penjelasan mengenai ekonomi sirkuler dan penerapannya terhadap kehidupan sehari-hari. Baik rekan bisnis, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.